Air es bersembunyi hanya beberapa meter di bawah permukaan Mars di salah satu situs paling dramatis di planet merah tersebut. Temuan ini merupakan hasil penelitian terbaru berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Trace Gas Orbiter atau TGO. TGO merupakan bagian dari misi ExoMars yang dioperasikan oleh European Space Agency atau ESA dan mitranya dari Rusia, Roscosmos. ExoMars mencakup TGO yang diluncurkan pada 2016 dan penjelajah Rosalind Franklin yang diluncurkan ke Mars tahun depan. Di antara instrumen di kapal TGO adalah salah satu yang disebut Fine Resolution Epithermal Neutron Detector atau FREN yang dapat mendeteksi hidrogen, salah satu dari dua elemen yang membentuk air. Analisis baru dari data FREN menunjukkan tingkat hidrogen yang tinggi di sebuah situs bernama Candor Chaos yang terletak di dekat jantung sistem ngarai besar yang dijuluki Valles Marineris. Valles Marineris adalah ngarai terbesar di tata surya. Ukurannya 10 kali lebih panjang dan 5 kali lebih dalam dari Grand Canyon di bumi dan salah satu fitur paling mencolok dari Mars. Ngarai ini membentang di sepanjang sebagian besar ekuator Mars. Ketika para ilmuwan telah mencari es cair di Mars di wilayah khatulistiwa sebelumnya, mereka hanya dapat mempelajari debu permukaan dan mereka hanya menemukan sejumlah kecil air. Penelitian baru ini memperluas kedalaman yang dapat dipelajari para ilmuwan dan memberi mereka pemandangan baru tentang di bawah permukaan serta permukaan langsung Mars. Para peneliti mengatakan bahwa jika semua hidrogen yang mereka deteksi hadir dalam bentuk es air, senyawa berharga tersebut dapat membentuk sebanyak 40% bahan dekat permukaan di daerah tersebut. Namun, FREN juga dapat mendeteksi air yang terkandung dalam mineral lokal, meskipun para ilmuwan percaya bahwa kemungkinannya lebih kecil daripada es. Temuan ini merupakan langkah pertama yang luar biasa, membutuhkan lebih banyak pengamatan untuk mengetahui dengan pasti bentuk air apa yang ditemukan. Terlepas dari hasilnya, temuan ini menunjukkan kemampuan instrumen TGO yang tak tertandingi dalam memungkinkan untuk melihat di bawah permukaan Mars dan mengungkap reservoir air yang besar, tidak terlalu dalam, dan mudah dieksploitasi di wilayah Mars.